Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya akan coba lanjutkan lagi game masih game yang kemarin, yaitu Pulang Origin Class. Jadi hari ini saya akan coba sedikit banyak pembahasan tentang fitur yang ada di dalam game Pulang Origin Class. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah support channel saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang pengen channel di support di channel ini, silakan subscribe channel saya. Saya akan coba subscribe. Jadi saya berharap teman-teman suka dengan channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang seperti channel-channel yang lainnya. Oke, hari ini saya akan coba membahas sedikit pembahasan tentang fitur di dalam game Origin Class. Jadi hari ini kita langsung dulu ya. Oke, untuk fiturnya di sini, dalam sini ini saya bebas ya, habis saya tambahin. Jadi untuk di dalam fiturnya di sini adalah yang paling atas adalah rutin setiap harinya biasa, check-in seperti hari biasa ini. Terus di sini ada juga yang namanya Dungeon Hall, sama dengan kayak tower. Terus juga ada benefitnya, juga top up juga ada top up pertama. Terus di sini juga jenis halnya juga ada nanti di sini. Terus rekrut, nanti kita rekrut lagi tracernya, boss blessing, ini harganya, ini terus drop time, drop time juga ada di sini ya. Oke, sekarang nanti kita lanjutkan lagi fitur yang ada di dalam game Long Origin Class ini. Dan untuk di sebelah kanan ini, di sini ada karakter, terus enchantnya juga ada. Terus battle soul-nya, figur, skill, sama nanti mouse-nya juga ada di sini. Ini ada mouse-nya di sini. Game sayap biasa sama skin ya. Nanti saya akan coba lihat mouse-nya. Ini mouse yang kemarin yang pertama itu kuda. Terus yang kedua itu adalah itu. Dan ini untuk yang ketiga kalinya berubah seperti ini. Ini adalah sini. Oke, lepak ya, lepak. Oke, sekarang kita coba akan naikin levelnya nanti. Kita coba lebih karakternya di sini dulu, kita turun dulu. Oke, terus ini adalah titlenya sudah ada di sini, nanti ada. Oke, kita coba ya, ini ada inisiatif juga, kita coba bisa nggak, ini belum bisa. Oke, ini kita coba ya. Oke, belum bisa, nanti ini lebih kecil lagi. Kita gunakan dulu, kita coba
10 ya. Ini buat semua 10 ya. Terus kita keluar dulu. Sudah. Nah, kita sudah configure juga. Kita auto dulu. Cukup. Konfirmasi. Oke. Okay. Sekarang saya coba tambahkan satu. Kita akan semuanya. Kita dapat apa ya? Lakin kita konfirmasi. Oke, satu kali lagi. SSR. Ini kita nanti ya. Kita gunakan. Ini untuk hijau. Terus ada yang ada berapa tiga macam ini. Ini untuk mungkin Mouse-nya kita gunakan. Kita konfirmasi. Oke, ini kita klaim dulu. Oke, dapat oke, ini kita gunakan. Oke, kita gunakan lagi. Kita konfirmasi lagi. Oke, ini kita rewardnya untuk kedua kali sampai baru yang kedua. Oke, ini adalah untuk rutin setiap hari ya. Ini daily matchnya. Terus di sini juga ada limit givernya juga ada. Terus yang di bawah ini adalah weekly match. Mari saya buka, nanti kita coba nanti. Oke. Kita akan coba nanti alamnya ke api ya. Oke. Sekarang saya akan coba pakai apinya. Ya, apinya saya akan coba ya. Oke, apinya kita keluarin dulu. Nah,
Jadi untuk pembahasan di Long Origin Class ini mungkin sampai insya Allah sampai selesai ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan menonton video game dari channel saya ini. Ya teman-teman, silakan ditonton biar nggak salah paham di game Along Origin Class ini. Ini ada unlocknya, kita unlocknya juga ada. Ini tambahannya banyak nanti. Ini ensemble juga. Guild nanti juga ada guildnya. Kita nutup ini dulu, auto aja. Tambahannya ya, 125, oke. Karakternya kita ambil dulu. Kita tambahin dulu. Oke, ini juga, oke. Ini ya, ini yang di dalam box kita yang akan membantu ya, ini semuanya. Oke, kita akan ini arah dapat kita bantu ya, ini juga ya. Yes, kita konfirmasi dia dapat di box itu. Terus yang ini iya kita fokus nanti kita ini dulu dia dapat bintangnya satu juga. Oke, kita konfirmasi walaupun dia kan. Tiba kita coba ya blessing ya. Ini blessingnya saya itu coba kita ke 10 bisa. Harus top up dulu. Oke, kita coba satu aja. Oke, blessing coin-nya. Oke, kita klaim. Ini harian biasa. Oke, kita coba lihat ziranya dapat nggak ini. 5 hari ini. Di video selanjutnya nanti saya akan coba challenge juga di sini. Bosnya juga ada, ini demo-nya juga ada. Ini ada mau tim, kita bisa merekrut tim. Saya bisa. Oke, ini. Nanti untuk hadiahnya juga macam-macam ya. Terus ini untuk bos. Nanti ke di pembahasan berikutnya nanti saya akan bahas ini ya. Oke teman-teman, itu adalah sedikit pembahasan tentang game Long Origin Class. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Silakan support channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.